Salam dari Mr. X. Seperti biasa, salam satu jarinya, salam 2023 and sukses untuk dunia RF. Baik, gue rekan-rekan dan sobat-sobat di dunia RF, ketemu lagi sama Mr. X. Dan pada kesempatan ini di workshop Mr. X lagi proses assembling perakitan power amplifier 2000 watt FM versi 900 Pro, new teknologi dari produk Mr. X, dengan sistem menggunakan layar touchscreen dan sistem update software Android versi 900 sistem dari Mr. X. Nah, inilah kegiatan di workshop Mr. X untuk proses assemblingnya, karena akan diproses assembling atau perakitan power amplifier 2000 watt FM versi 900 Pro ini sebanyak 15 unit. Sekarang sudah selesai 14 unit di proses assemblingnya. 14 unit sudah selesai dan tinggal 1 unit lagi untuk proses perakitannya. Seperti inilah wajahnya dari power amplifier 2000 watt FM versi 900 Pro, new teknologi dari produk Mr. X, dengan sistem layar touchscreen yang berukuran 3.5 inci dengan sistem update software Android versi 900 sistem dari Mr. X. Nah, seperti ini. Dimana untuk power amplifier 2000 watt FM versi 900 Pro ini, untuk sistemnya Mr. X sistem push pull dengan menggunakan dua buah palet yang menggunakan BLF 188XR. Ini splitter dua buah palet 1000 watt dikombinerkan, dan low pass filter yang sudah dilengkapi dengan sistem DC coupler. Sedangkan untuk sistem control protection-nya, Mr. X sistemnya menggunakan teknologi terbaru dari Mr. X, menggunakan layar touchscreen yang berukuran 3.5 inci dengan sistem update software Android versi 99 sistem dari Mr. X. Untuk switching atau power supply yang digunakan di power amplifier 2000 watt ini, Mr. X menggunakan dua buah switching atau power supply 48 volt 60 ampere, jadi totalnya 48 volt 120 ampere. Sedangkan untuk power supply control LCD protection-nya, Mr. X menggunakan power supply 12 volt 5 ampere. Untuk sistem bagian fan-nya, di bagian fan yang depannya, Mr. X menggunakan dua buah fan 48 volt hex speed 9 cm yang berfungsi mendinginkan bagian sistem modul. Dan di bagian fan yang belakangnya, Mr. X menggunakan tiga buah fan 48 volt 9 cm hex speed, dua buah fan 48 volt di bagian sistem modul power amplifier ya, yang berfungsi membuang hawa panas, dan di bagian funnel, belakang funnel untuk bagian power supply, Mr. X menggunakan satu buah fan 48 volt 9 cm hex speed. Untuk sistem konektor RF input, input RF, Mr. X menggunakan konektor N, sedangkan konektor output RF, Mr. X menggunakan konektor D atau yang dikenal dengan konektor untuk antena. Ini merupakan line AC input. Nah, untuk sistem softwarenya, sistem Android, di mana sistem softwarenya seperti ini, karena sistemnya menggunakan Android. Ini protect protection-nya semuanya sudah lengkap Mr. X rancangan, karena ini 100% baik hardware, software, sampai design box-nya 100% original dari produk Mr. X, produk Indonesia by Mr. X. Oke, Mr. X coba hidupkan untuk melihat tampilan sistem LCD-nya. Seperti ini. Ini tinggal disentuh aja. Di sini sudah lengkap sistem protection, ada protect PSWR,
protect power maksimal, ada protect reflex, protect RF input, protect temperatur. Ini juga ada di sistem. Ini sistem. Nah, ini untuk modul sistem kontrol voltase, voltasenya. Ini ada tegangan 47,7 volt, 12 volt, dan 47 volt. Ini ada sistem tipe. Nah, ini tipe. Ini serial. Unit ke-11, karena Mr. X memproduksi sebanyak 15 unit. Seperti biasa, untuk sistem programnya juga sudah dilengkapi dengan sistem passport. Di sini ada passport. Nah, tinggal di setting aja, jika ingin menggunakan passport. Ini adalah tampilan pembacaan power, level power, RF input, reflex, TSWR, temperatur, dan sini indikator protection, protect temperatur, ini RF input dan power maksimal. Baik, berkenan yang sobat-sobat di dunia RF, itulah jelas tentang power amplifier 2000 watt FM versi 900 volt, new technology dari produk Mr. X. Baik, berdengarkan yang sobat-sobat di Didirat. Nah, inilah proses assemblingnya di atau perakitannya di workshop Mr. X. Nah, seperti ini karena Mr. X harus memenuhi permintaan dari reseller Mr. X. Mereka memintakan 15 unit untuk power amplifier 2000 watt FM versi 900 volt. Ini sudah kelar hampir 95%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan ini yang ke-15-nya dalam proses assemblingnya atau perakitan. Nah, ini sedangkan ini transmitter 1000 watt tipe MX 1000 FM Pro. Ini juga produk terbaru dari Mr. X dengan sistem menggunakan layar touchscreen dengan sistem upgrade software Android versi 900 system dari Mr. X. Nah, ini sekilas tentang transmitter 1000 watt FM stereo versi 900 Pro dengan new teknologi dari produk Mr. X dengan sistem menggunakan layar touchscreen dan sistem update software Android versi 9 sistem dari Mr. X. Baik, berkenan sobat-sobat di dunia RF. Nah, inilah suasana workshop Mr. X di hari yang cukup cerah ini, di mana untuk proses assembling atau perakitan 15 unit power amplifier 2000 watt FM versi 900 volt, new technology dari produk Mr. X. Di mana untuk power amplifier 2000 watt FM versi 900 volt ini merupakan pesanan dari reseller Mr. X yang harus Mr. X penuhi sebanyak 15 unit. Sekali lagi Mr. X mengucapkan terima kasih banyak, thank you very much to my reseller atas kepercayaannya yang telah menggunakan produk-produk dari Mr. X, baik produk transmitter FM maupun power amplifier FM. Akhir kata dari Mr. X, salam satu jarinya, salam 2023 and sukses untuk dunia RF. Dan jangan lupa terus update dari video-video Mr. X, terutama tentang video pengujian 15 unit power amplifier 2000 watt FM versi 900 volt. Karena setiap produk dari Mr. X, produk transmitter FM maupun power amplifier FM, sebelum proses pengiriman ke reseller Mr. X selalu menguji satu persatu. Setelah proses perakitan assembling, semua produk Mr. X
akan diuji di workshop Mr. X.